الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Kita telah mengetahui bahwa karakter yang paling mendasar dari pemahaman yang hak yang diajarkan oleh Nabi SAW dan itu merupakan ruh dan jiwa dari dinul Islam dan merupakan ruh dan jiwa dari dakwah seluruh Nabi dan seluruh Rasul. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Dan tidaklah kami utus sebelummu seorang Rasul pun kecuali kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Ini yang paling dasar, tauhid. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Az-Zumar, لئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, terhapuslah semua amal perbuatanmu dan sungguh kamu akan menjadi orang yang merugi. Jika kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia dan terbaik, beliau berbuat syirik, akan sia-sia semua amal perbuatannya, apalagi manusia selain beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ciri yang kedua yaitu ittiba, yaitu mengikuti, mencontoh. Jika sosok seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tegaskan wama anta illa al-balagh, dan engkau wahai Muhammad tidak lain kecuali Allah hanya menyampaikan risalah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ittiba, mengikuti. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا. Dan demikianlah kami jadikan bagi engkau Muhammad syariat dari ketetapan Allah ini, maka ikutilah syariat itu. Jika Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk ittiba, maka bagaimana kita umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Maka karakter yang kedua dari ajaran yang hak yaitu mencontoh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah yang Nabi tegaskan, jalanku dan jalan para sahabatku, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Dalam hadis yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, barang siapa yang mengada-adakan perkara baru di dalam urusan kami ini, dalam urusan agama ini, yang tidak bersumber darinya, maka amalan itu pasti tertolak. Maka karakter kedua dari ajaran yang hak ikhwatul iman yaitu selalu menghidupkan apa yang diamalkan, apa yang diyakini, apa yang diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, apa yang dipraktikkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah karakter yang hak dari aliran dan pemahaman yang benar yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Adapun jika Anda mendapati suatu ajaran yang kemudian berinovasi dengan ibadah tertentu, keyakinan tertentu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, bahkan tidak memiliki sumber dari Quran dan hadis, hanya berbicara menurutkan akal pikiran dan hemat dan hawa nafsunya saja, mengatakan Allah di mana-mana, dalilnya Allah tidak di atas, tidak di bawah, dan kemudian ditanya dalilnya dan dia tidak bisa menunjukkan satupun ayat Quran dan hadis untuk membenarkan keyakinannya, dengan mengatakan Allah tidak bertempat dan yang lain sebagainya, bertentangan dengan ribuan dalil yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy, maka yakini pemahaman seperti ini siapapun yang menyampaikannya adalah batil, dan Nabi SAW dan para sahabatnya berlepas diri dari ajaran yang seperti itu. والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب.